Nah, di sini juga tersedia pembenihan ikan lele. Ini cukup besar sekali ya. Kita lihat-lihat untuk persiapan tepatnya juga mungkin cukup besar nih. Jadi untuk Anda yang ingin bisa tanya langsung ya ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini sudah berapa lama ini proses pembenihan ini, Pak? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sudah berjalan ya? Terus untuk apa maksudnya benih ini kebutuhannya atau sekali produksi benih itu berapa banyak, berapa ribu gitu untuk menghasilkan benih ini? 100 ribu ya? Satu kolam ini untuk berapa banyak menampung benih? 10 ribu ya? Wow, ini sangat besar sekali ya, saudara-saudara. 10 ribu, jadi kalau ini, wah banyak sekali nih. Nah, saat ini untuk pemasaran benih ini sudah kemana saja, Yudi? Baru untuk Indramayu aja. Wilayah Indramayu saja ya. Bukannya nih, saudara-saudara. Jadi untuk indukannya dari sini nih yang jantan, dan yang sebelah sini ini indukan betina. Nah, proses pengawinan itu di mana itu? Diangkat. Terus di kolam. Ada khusus proses ini ya, pengawinan itu ya. Nih tuh lele di Desa Sukawira ini, salah satu sentra budidaya lele yang saat ini cukup sudah mulai banyak ya dikembangkan di setiap rumah, hampir ya di beberapa rumah-rumah warga juga sudah tersedia. Dan di sini untuk pembenihannya ini untuk penyediaan produksi, jadi dari tempat ini, dari benih ini kemudian didistribusikan ke para pembudidaya di rumah-rumah warga.